moms and go. Kecewanya itu karena waktu milih itu enggak saya temenin. Saya mau minta tanggapan sedikit pada itu tentang milik berikut ini bagaimana. Persampai ambil lagi milik berikut lagi. Beliaunya juga buru-buru, tapi nanti walaupun ada kendala nanti tetap kita tetap bantu, nggak usah khawatir. Biasanya Pak Deddy juga sering main kesini lah ya,
Karena akhir-akhir ini udah lama dan coba saya kangen. Ya, itu aja Pak Giri. Terima kasih kepercayaannya sudah memilih ini di pergantian ini. Semoga unitnya yang ketiga ini lebih awet lagi. Saya langsung bawa pulang. Review unitnya Pak Tri? Hah? Review unitnya? Oh, review unitnya? Iya. Monggo, iya silakan. Lupa sama. Untuk upgrade-nya enggak terlalu banyak mungkin ya Pak Tri. Karena upgrade-nya nanti sambil jalan. Ini velgnya pakai ring 14. Ini velgnya apa Pak ya? Tahu. Ring 14. Yang penting pas ya Pak. Tapi untuk kenyamanan memang ring 14. Masalahnya ring 14. Kenyamanan Pak Dedi ini mengutamakan kenyamanan sama dengan saya. Dan power window, ada power window, terus yang lainnya cuma tambahan lampu pelindungnya. Titit. Oh iya. Ini ciri khasnya Pak Supres ini betul. Kalau Pak Supres ini kalau nggak pasang lampu genit ini rasanya ada yang aneh gitu. Ketagihan. Tapi buat kemanis juga Pak, kalau ada mobil di belakangnya ketika keren itu lebih apa ya? Digelok. Ya. Pusat pandangan. Jadi pusat perhatian akhirnya. Ya terima kasih, mungkin gitu aja ya. Semoga unitnya nggak ada kendala sampai berjalan sampai Semenuk. Ya, terima kasih Pak Dedi. Salam Yasmimo. Tangan kotor. Saya tunggu yang keempat ini, Pak. Amin. Kamu kan transmoker. Amin. Bro, namanya ini.